sahabat Halo Sehat, kali ini Halo Sehat akan membahas mengenai gusi bengkak. Yuk langsung saja kita simak penjelasan mengenai gusi bengkak oleh Dr. Linus Bukitwetan berikut ini. Apa saja faktor penyebab gusi bengkak? Penyebabnya biasanya ada bermacam-macam. Cuman pasien biasanya datang cuma bilang, oh gusi saya bengkak. Sebenarnya penyebabnya ada banyak. Biasanya yang sering terjadi itu plak dan karang gigi. Nah, plak dan karang gigi menyebabkan gingivitis. Jadi gusinya biasanya berwarna merah, terus sikat gigi berdarah. Nah, kemudian baru dia ya, rada bengkak sedikit. Kemudian hormon juga bisa, jadi waktu biasanya ibu-ibu lagi hamil atau masa pubertas biasanya gusinya memang ada bengkak sedikit kalau ada apa dia maksudnya lebih rentan kalau misalnya ada bakteri jadi cepat bengkak gitu. Kemudian sisa makanan yang nyelip di antara gusi juga bisa. Kadang-kadang kalau tambelannya nggak bagus, jadi dia misalnya tambelannya begini ya dia nyelip di antara gigi itu. Nah kan kita susah mengeluarinya, makanya gusinya bengkak. Kemudian kalau biasa gigi gerah bungsu mau tumbuh, biasa juga ada sebagian gusinya menutupi. Nah itu makanan nyelip di bawah gusi itu juga bisa bengkak. Kemudian ada juga sisa makanan itu yang kalau misalnya kita nggak bersihin, selain karena tambelannya kurang bagus, tapi kadang-kadang kan kalau misalnya kita makan, kadang-kadang ada yang menyelip di antara gigi. Nah, itu juga mesti dibersihkan dengan misalnya dental floss, benang gigi. Biasanya orang kalau sering pakai tusuk gigi, gusinya tambah bengkak karena dia kan ada iritasi ditusuk-tusuk gitu. Nah, kemudian juga bisa karena gusi bengkak itu ada alergi. Misalnya kita lagi ada pengobatan tertentu, minum obat, bisa efek sampingnya gusinya bengkak. Kemudian gigi palsu. Gigi palsu kadang-kadang kalau tidak pas, dipaksa-paksa, kadang-kadang ada yang lebih menekan ke arah gusinya. Nah, itu jadi bengkak juga. Kemudian kawat gigi kadang-kadang juga kalau dia bisa mengiritasi gusi juga kalau memang pemasangan tidak baik atau ada kawat yang dia terlalu panjang atau apa ya jadinya bengkak gusinya kalau menusuk. Kemudian dia juga bisa bengkaknya itu karena infeksi. Biasanya kalau lubangnya itu sudah dalam ke arah saraf giginya kan ada infeksi jadi gusinya bengkak. Kadang-kadang pasien cuma bilang kok ada bisul kayak jerawat di gusi. Nah itu biasanya giginya pasti udah mati atau lubangnya udah kena saraf jadi dia infeksi. Kebaluan tertentu atau rokok juga bisa, alkohol juga bisa menyebabkan gusinya bengkak. Kekurangan nutrisi, kadang-kadang ada orang kurang nutrisi bisa bengkak atau enggak kurang vitamin C. Bagaimana cara mengatasi masalah akibat gusi bengkak? Jadi yang paling umum misalnya itu kan plak dan karang gigi, ya kita ke dokter gigi dibersihkan. Orang biasa bilang scaling, di scaling dibersihkan karang giginya. Biasanya kalau udah dibersihkan, ya hilang sembuh sendiri, jadi bengkaknya, gusi berdarahnya, jadi sikat gigi udah nggak berdarah lagi. Bisa juga dengan kumur-kumur, air garam, atau dengan obat kumur. Itu pertolongan sementara, sebaiknya sih habis itu kita datang ke dokter gigi, dicek kenapa bisa bengkak. Kemudian waktu sikat gigi juga, kadang-kadang sikat gigi bulunya terlalu keras, kita kan sikat giginya terlalu nafsu kenceng-kenceng gitu ya gusinya teriritasi jadi bengkak. Nah sebaiknya pilih bulu sikatnya yang soft. Terus sebelum sikat gigi sebaiknya kita flossing dulu karena untuk membuang makanan yang nyelip-nyelip di antara gusi itu. Dan kalau ada tambelan yang kurang bagus bentuknya yang kadang-kadang terlalu melebar ke samping ya sebaiknya dibenerin tambelannya jadi tidak ada makanan yang nyelip di bawah tambelan itu. Kalau alergi obat kita cek ke dokter kok obat ini menyebabkan alergi. Kalau penyebab lain sudah tidak ada masih bengkak bisa karena obat, karena odol juga bisa. Kalau misalnya kita gusinya bengkak terus coba aja kita kompres es atau dengan air hangat gitu. Jadi salah satu aja kalau misalnya berdenyut sakitnya sebaiknya kita kompresnya air hangat. Tapi kalau cuma bengkak doang tidak ada sakit yang berdenyut-denyutan bisa pakai kompres dingin, pakai es gitu. Seperti apa gejala gusi bengkak? Biasanya kalau awal-awal sih gusinya pertama rada merah, lebih merah dari yang selain, kemudian berdarah. Kalau sikat gigi, cuman kalau misalnya kayak bisul gitu dan udah pecah bisulnya ya kita nggak merasa sakit. Kadang-kadang kalau orang bilang kok ada jerawat di gusi, nah itu dan tidak ada sakit biasanya itu giginya udah infeksi tapi dia udah pecah, jadi udah keluar nanahnya, biasanya nggak sakit lagi. Biasanya rata-rata yang terkena gusi bengkak itu yang tidak merawat kesehatan gigi mulutnya, jadi jarang cek ke dokter gigi, terus tiba-tiba lo kok gusinya berdarah. Nah itu biasanya sih paling umum sih karena karang gigi sama giginya udah berlubang, didiamin gitu dia tidak tambal sampai udah kena saraf giginya jadi dia infeksi. Biasanya sih yang sering dua itu. Apa saja pantangan agar gusi tidak mudah bengkak?
kalau supaya mencegah supaya tidak bengkak itu, paling pertama kita cek ke dokter gigi untuk bersihkan karang gigi secara rutin setiap 6 bulan sampai setahun sekali. Kemudian kalau ada lubang-lubang ya sebaiknya ditambal dari awal. Dan kalau kita sikat gigi, jangan sikatnya tuh pakai bulu yang keras, sebaiknya bulunya yang halus atau soft gitu. Jadi pencegahannya juga kalau misalnya kita cek ke dokter, kalau kekurangan nutrisi atau misalnya kurang vitamin ya sebaiknya kita konsumsi vitamin. Dan diperhatikan gizinya juga. Makanya selain ke dokter gigi, kita kadang-kadang cek ke dokter umum juga, kesehatan secara umum secara rutin.